to think I have you, but I don't like to lie. So I lie here while you lie to her. Want to think you have me, cause you don't like to lose. But you lose me like they always do. Dibuang gitu, nah, itu dibawa pulang atau diapa nggak tahu deh. Jadi gitu jalanan tuh akan ketemu hal yang aneh-aneh gitu. Nah, cuman penguatnya justru si anak kecil yang melihat ke kamera dengan rasa yang penasaran, merasa dia terganggu juga privasinya, bisa juga. Tapi paling nggak ini itu ruang publik kayak gini. Gitu. Ini masih kelihatan suasana orang jualan macam tipikal Indonesia banget lah, gitu, street Indonesia kayak gini. Iya. Tapi ya unik sih, unik. Tetap unik gitu. Oke. Ada yang mau dibahas dari foto ini dari teman-teman? Nanya ke fotografernya di sana yang mau. Kalau ini di crop segini gimana om Chris? Jadi kayak dia ciluk gua gitu. Di cropping pas di sini. Jadi dia ini kan. Jadi kayak dia ciluk gua. Kalau gua sih happy. Itu sih bebas gitu. Bebas sih kalau mau di crop lagi. Karena crop itu juga akhirnya jadi mengubah cerita. Gitu. Cropping itu jadi banyak mengubah cerita. Ya boleh. Ini yang jualan masang poster ini, Mbak? Iya. Iya, warnanya memang menonjol, jadi nyari membuat perhatian kita pasti di sini gitu. Dibanding yang ini, kita akan kesini dulu mata. Makanya aku tanya Mbak Ade ya. Lah gitu, riset kecil lah. Kalau dulu kan susah, makanya
hasil fotografi zaman dulu itu lebih banyak foto-foto yang spontanitas gitu. Karena dia nggak tahu situasi tempatnya kayak apa, jadi main motretnya kan ciri khas dari zamannya Bresson sampai ke awal 90-an itu rata-rata semua on the spot dan spontanitasnya kelihatan gitu. Dia belum pernah ke tempat itu, tiba-tiba harus motret. Nah, kalau sekarang kan enggak. Besok gua mau ke Danagun nih. Nanya saudaranya, Danagun ada apaan sih? Udah cek Google, Mas. Karena ya bisa cek ke Google, ke apa gitu. Palingnya lu udah dapat bocoran gitu. Lu harus ngapain, yang aman lu harus gimana. Tapi begitu, orang dulu, udah motretnya pakai film, gitu. Manual lagi. Manual, gitu. Itu pas mendung dia juga harus motret gitu. Dia motret begini dapat bayangan doang. Iya. Apa yang mau dipotret yang lain? Sekarang udah teknologi udah bagus, kamera udah bagus gitu. Sayang kalau nggak dimanfaatin dengan baik gitu. Ya caranya salah satu itu riset, ada riset juga. Karena jujur yang sekarang gue alamin ini ya begitu bisa menghasilkan karena harus ada riset, walaupun nanti kita motretnya ke dokumenter untuk orang lain, untuk klien gitu ya, tapi paling nggak kita harus riset. Pendekatannya boleh street fotografi, boleh dokumenter. Dokumenter kan artinya misalnya ingin motret kayak gini, udah stopin aja itu angkot, bang saya mau motret sebentar, mbak boleh ya mbak 5 menit aja gini, boleh kita setting begitu di dokumenter. Jadi foto dokumenter tuh nggak iya, kalau nggak mau ya jangan, nggak boleh dipaksa. Iya.